lagi break nyemil santai, enak deh kayaknya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tak seperti kemarin, Lesti Kejora harus bermuram durja karena melakukan geladi resik tak bersama sang kekasih. Di hari ini, Bang B sudah tak punya jadwal yang lainnya lagi. Sekarang adalah sesi geladi resik terakhir dalam rangka mempersiapkan pentas di esok hari. Tentu kalian penasaran dengan kejutan-kejutan yang disiapkan oleh acara Indosiar. Ya, di hari ini Rizky Billar akan melakukan geladi resik terakhir kali sebelum pementasan. Tentu seperti apakah dan apakah kejutan yang akan dipentaskan di esok hari, tepatnya pada hari Sabtu malam minggu. Ya, terlihat Rizky Billar yang nampak serius mempelajari skenario adegan demi adegan, sesi demi sesi yang akan dipentaskan di esok malam. Begitupun sang dedek Lesti Kejora, dia masih dalam proses diarahkan oleh sang sutradara. Ya, begitulah di hari ini mereka berdua secara diam-diam akan memberikan surprise kepada kalian. Makanya melakukan sesi geladi resik terakhir kali berdua bersama tentunya guys dan bersama yang lainnya, termasuk Hari Lida yang akan mengemas cinta segitiga akhirnya ya di konser drama musikal Indosiar yang langsung ditayangkan di Studio 5 itu, yang pemeran utamanya adalah Lesti dan Bilar, yang pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 20.00 dengan tajuk Kulepas Dengan Ikhlas, hingga tanggal 18 Oktober 2020 di jam yang sama, Kawal Sampai Halal live di Indosiar. Sungguh kabar mendebarkan dan layak untuk dinanti drama musikal persembahan mereka berdua. Tentu dengan beberapa pemeran lainnya, pemeran baik dari Dea Lida ataupun artis-artis pendukung serta host ternama dan kawakan yang Gilang Dirga dan Ramzi tentunya guys. Ya, lihatlah keseruan betapa Bang B begitu semangat. Begitupun si Dedek Lesti. Ya, sekarang adalah cerita mereka. Mereka membuat cerita dalam sebuah drama musikal yang akan dipersembahkan di Indosiar, yang layak dinanti dan ditunggu terutama oleh fan mereka, Leslar. Ya, karena tentunya banyak intrik-intrik, banyak hal-hal yang menarik, baik romansa kehidupan mereka hingga akhirnya Kawal Sampai Halal. Tentu kita semua menginginkan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, bisa dipersatukan dalam ikatan mahligai rumah tangga, yakni pernikahan. Itulah harapan dan doa kita bersama, Kawal Sampai Halal. Jadi kalau kalian penasaran dengan acara tersebut, tinggal besok kalian tunggu tayang live-nya langsung di Studio 5 Indosiar. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.